Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu sepemancingan. Mantap. Itulah dah geng, intro geng. Alhamdulillah. Geng, hari ni kita turun mancing geng ke pantai. Spot baru geng. Aku pertama kali sampai geng, jadi aku sampai dekat sini lah. Pertama kali sampai dekat sini, aku saja pusing-pusing dekat kawasan pantai Papar, kampung pengalat kecil ni geng. Jadi terjumpalah pondok ni. Tengok geng, pondok dia pun wah. Okey, aku malas nak cakap lebih-lebih. Korang tengok, memang cantik geng. Ini pondok sementara lah, mungkin nelayan ke. Okey, mungkin dorang mukat menjaring depan ni. Jadi dorang buat pondok sementara macam ni. Jadi kita tumpang geng. Mudah-mudahan kalau ada tuan pondok ni tengok, halalkanlah ya, minta tolong halalkan. Kita tumpang sekejap untuk mancing. Okey. Okey geng. Macam biasa geng. Peralatan yang aku guna ni untuk mancing. Ni dia geng. Benex Scorpion 15 kaki geng. Okey. Reel Shimano Speros size 8000 PG geng. Mainline 30 lb 8 sulam. Okey. Perambut mata hari ni aku guna 20 lb geng. Mata kail size 20. Mata kail size 20. Batu ladung 145 gram. Di sini pula geng, Benex Impaler 15 kaki geng. Okey. Reel Shimano Bullseye 9120, mainline 25 lb 4 sulam daripada My Spider. Perambut mata sama juga geng. Perambut mata 20 lb, mata kail size 10 juga. Ni size 10, yang tu 20, yang satu tu besar sikit. Okey, batu ladung pun sama geng. 145 gram. Okey geng. Umpan aku geng hari ni. Mana? Umpan aku hari ni. Dedeng, udang apa? Udang dalam plastik ni, lepas tu ikan ni geng. Anak ikan selar geng. Anak ikan selar kuning geng. Aku baru beli dekat pasar tadi. Lepas tu udang kupas. Udang pasar lah geng. Senang cerita udang pasar. Okey. Baru beli juga dekat pasar tadi. Lepas tu adalah ikan apa ni yang aku jala hari tu geng. Masih beku lagi, yang keras lagi geng. Tak apa, kita guna yang ada dulu. Kita minta ada peminat hari ni geng. Sini kita tak tahu geng kenapa yang ada. Mudah-mudahan ada yang manis-manis lagi insyaAllah. Okey geng, walaupun jom kita lanjutkan geng. Mantap. Umpan ikan geng. Okey, kita ikat dah.
Eh, dekat sini udang umpan udang, geng. Udang kupas, geng, ah. Oke, alhamdulillah. Sudah membuat belingan, geng. Dua belingan. Kita cubalah, geng, yang terbaik insya-Allah. Ini pun spot baru tu. Adalah kawan-kawan kita, oh, tempat ni pun padu dan mantap juga. Tapi itu terpulanglah dengan rezeki, geng, ah. Kalau Allah dah tentukan ada rezeki tu adalah, geng. Okey. Insya-Allah kita cubalah, geng, sedaya mungkin, sebaik mungkin. Okey. Ada strike nanti, geng, aku akan update, geng. Selesai, geng. Penat hari ni, geng, mancing. Penat. Daripada pagi sampailah pukul 4:30 petang ni, geng. Hari ni umpau berdarah. Okey, geng, tak apa, geng. Hari ni aku nak berkongsi sedikit, geng, ah. Berkongsi sedikit cara aku sambung mainline, geng. Leader ke mainline, okey. Hari tu aku tunjuk serba ringkas, geng. Okay, sebelum tu aku buka dulu batu ladung ni. Dengan mata kail ni aku buka dulu. Okay, pastikan ujung main line dekat sini. Turunkan. Sekejap. Okay, geng. Aku terpaksa potong sedikit, geng. Okay, yang ni main line. Main line hujung ni. Aku terpaksa buka dulu. Yang ni aku buka dulu clip ni. Okay. Yang hujung ni, geng, lilit dekat sini, geng. Okey, dekat handle ni. Lilit dekat sini. Okey, pastikan dia ni tak bergoyang, geng. Kesel sikit. Jom dia aku potong dulu, geng, ah. Potong dulu. Aku nak tunjuk kau secara sambung je, geng. Sekejap. Okey. Tengok, geng, dekat sini. Ni leader. Ni leader. Okey, ujung ni ada kili. Ni main line. Okey, sekarang aku nak sambung dia, geng, nak sambung leader ke main line. Daripada sini, geng, merapat sikit. Tengok ni. Apa? Okey, pada sini merapat sangat colong. Tarik ni. Sap. Balas pula atas. Balas bawah. Okey. Kita buat seterusnya sampai lagi banyak lilitan, pusingan dia tu, geng. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Lagi kuat dia grip. Okey. Tadi aku dah buat 3, geng, ah. 3 3 ni, 3 pusingan. 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lagi banyak lilitan, geng, lagi kuat dia grip, okey? Dah kita buat dah lebih kurang 30, geng. Buka balik tali ni. Yang kita lilit tadi sini, kita buka balik. Okey. Dia akan jadi macam ni, geng. Nampak? Ha, dia lebih kurang macam FG knot juga, geng. Macam ikatan FG juga. Okey. Lepas tu kita akan matikan, geng, eh. Okey, yang ni kita akan matikan. Kita ikat je. Satu. Tarik. Ni pastikan yang ni rapat, geng, eh. Ni rapat. Okey, satu. Sekali lagi. Dua. Tiga. Empat. Okey. Kita dah ikat macam tu. Lepas tu kita buat pula macam ni, geng. Sekejap, pergi rendah sikit. Yang ni. Ini gunting sekejap. Ya, gangguan tergendala sedikit. Okey, potong ni sikit. Sini. Potong ni. Sini sini sini. Ha. Okey. Okey, geng, eh. Nampak ni. Kita lilit kat sini, geng. Macam ni. Sini nampak sayap tu. Gelap. Masuk kat sini. Satu. Dua, kita masuk di sini, geng. Dua, tiga, empat, lima, enam. Biasa aku buat enam lagi, ha? Okay, sesudah tu, yang ini tadi yang tali kita pegang ni, tempat kita masuk benang ni, pusing. Satu, dua, tiga, empat, 5. Tujuan dia kita nak pergi kemas, geng. Ah, nampak tu. Okey, kita nak pergi kemas supaya dah rapat. Lepas tu kita akan tarik. Yang tadi tu kita tarik tali tu. Okey, nampak, geng? Nampak ni. Ah. Ni betul. Ah. Dia akan jadi macam ni, nampak? Kita ikat apa, kita bagi ketat lagi, geng. Tarik lagi. Ah. Okey. Lepas tu kita ambil gunting. Kita gunting yang lebihan ujung ni tadi. Lepas tu yang ini pun kita potong juga ujung ni. Okey, kalau nak cantik lagi kita kemaskan dia. Kita bakar sedikit. Yang ni, yang ujung tali yang kita ni tadi potong tadi, kita bakar dia lah sikit, geng. Bakar tu. Bagi dia supaya dia ni apa, matikan situ. Lepas tu ujung tangsi tadi tu kita bakar sikit, geng, bagi dia bulat. Hmm,
Jangan tajam, geng. Kalau tajam takut dia bergeser dengan tali main line ni dah putus pula. Okey, tengok, geng. Kita test, kita tengok kekuatan dia. Pastikan dia grip, geng, ah. Okey. Dia akan jadi macam ni, geng. Leader main line. Okey, kalau dulu sebelum aku dapat ilmu ni, ya, daripada kawan dekat jari ni, geng. Buat macam ni, macam ni, macam ni, aku buat macam ni. Sakit jari aku melecet-lecet, geng. Tapi dengan cara ni, geng, senang. Dia punya kekuatan pun sama juga macam sebiji macam FG knot, okey. Ha, macam ni. Ha. Okey, geng. Rasanya setakat tu je, geng, yang boleh aku berkongsi dengan korang hari ni. Hari ni kumpau berdarah, geng. Kumpau berdarah. Jadi aku selitkan sedikit lagi, geng, perkongsian sambung tali ni lah. Aku percaya yang dekat dekat sana pun mungkin yang tengok ni dah lama gunakan teknik ni. Aku mungkin baru lagi, geng. Jadi yang mana yang baru, apa, mungkin baru berjumpa cara ni, kau orang boleh ikut lah, geng. Okay. Okay lah, geng. Itu sajalah untuk hari ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Mantap.